Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya Budi Santosa Asrori, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Yogyakarta, bersama Pak Hasim, Kepala Bidang Pembinaan SMP, berada di MTS Negeri 1 Yogyakarta, dan saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Hari ini kami melakukan monitoring terhadap proses pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan pada awal semester genap tahun ajaran 2021-2022. Tadi saya sudah melaksanakan apel pagi bersama Bapak Ibu Guru dan anak-anak, dan alhamdulillah MTS Negeri 1 Yogyakarta secara regulasi, sarana prasarana sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan SKB 4 Menteri tanggal 22 Desember 2021. Insya Allah saat ini yang masuk kurang lebih adalah 2/3 atau 66%, dan nanti ketika segalanya dapat berjalan dengan baik, anak-anak merasa aman di sekolah, ibu guru juga, bapak ibu guru nyaman dalam memberikan pembelajaran, maka setelah 2 minggu kita evaluasi dan hasilnya bagus, maka pembelajaran dapat dilaksanakan 100% dengan durasi kurang lebih 6 jam pelajaran. Ya, mudah-mudahan pembelajaran yang dilaksanakan di MTS Negeri 1 Yogyakarta ini betul-betul dapat memberikan rasa aman bagi Bapak Ibu Guru, bagi anak-anak, bagi orang tua, sehingga kualitas pendidikan di MTS Negeri 1 yang mungkin dalam masa pembelajaran jarak jauh karena pandemi ini agak berkurang kualitasnya dapat kita kejar melalui pembelajaran tatap muka. Selamat kepada keluarga besar MTS Negeri 1 Yogyakarta, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.